Bukan dongki, poni kecil. Lucu sekali. Nah, di depan saya ada domba hitam dan domba bawel. Yuk, cepet 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 cepet. Ini. Halo teman-teman, selamat sore, selamat siang di sana, selamat siang di sini. Sekarang di tempat saya cuaca 17 derajat, enak sekali, ada matahari sedikit, memakai vest ya. Nah, sekarang saya keberadaan di Upswoud Dijkbos di Delft. Nah, mengapa saya di sini? Saya mau memperlihatkan sewaktu itu saya ngevlog mengenai Delft Blauw Fase yang 28 tahun. Nah, sekarang saya mau mencari Delft Blauw itu ke tempatnya ya, karena itu kunst. Nah, interesan ya bagi saya. Yuk kita ikuti ke sana, nanti kita ngevlog di sana. Nah, kita sudah mulai mendekat ya ke Delft Blauw Toren itu, ke karya seni Delft Blauw itu. Sudah di sebelah kita, yuk kita ikutin terus ke sana. Nah, teman-teman, dalam perjalanan kita menuju ke Delft Blauw Toren Fase itu ya, kita melihat ada melarium. Apa itu melarium? Melarium itu tempat bayan, tempat apa itu bayan sih Indonesia, aku kok lupa terus ya, tempat bayan. Dan di sini di sebelah seberang saya juga ada bayan hotel ya, bayan nest plek. Nah ini dia. Nah, ini melarium. Tempat bayan. Bayan itu lebah, teman-teman. Maaf ya, kadang-kadang saya lupa mengucapkan namanya. Lebah itu rumah lebah. Nah, ini juga ini rumah lebah sebenarnya ya. Nah, ternyata the Tulip Delft Blauw Fase itu yang seperti menara itu di sebelahnya. Ini dia. Nah, di belakang saya. Yuk, kita ke sana. Ini melariumnya, tempat lebah. Dan tadi di sebelahnya itu lebah Nesya. Di sini banyak sekali flinder ya. Banyak kupu-kupu. Hey, tempatnya enak sekali. Teman-teman, saya sewaktu itu ngevlog di sini tapi tidak langsung ke tempatnya ya. Saya hanya di seberang waktu itu ngevlog. Nah, sekarang saya persis di tempatnya. Kita jalan. Enak sekali cuacanya hari ini. Tapi agak angin. Anginnya sepoi-sepoi. Toko. Ya. Nah, di daerah ini sebenarnya banyak seni pekerjaan tangan yang mereka tunjukkan untuk publik ya, teman-teman. Kita bisa piknik juga di sini karena areanya terbuka.
Delft. Aderdeen ya, di sebelah Aderdeen. Delft richting Den Haag, Rotterdam. Cuacanya sangat terbuka, luas, beautiful place here. How fast, Pemsi? Een reiger langs de waterkant, een slak met uitgestoken horens, overal onzichtbare resten in het gras. De nacht valt nooit in slaap. Gedicht Christian Johannes van Heel. Di bawah tempat duduk ada gedicht. Tadi kita dengerin. Semua teman-teman juga bisa denger ya tadi. Kita naik ke motoriumnya. Natuur de Flan. I'm having the Natuur de Flan. Hai. Kita di atas. Sudmira. Dipublikasikan di sini ya. Nah, hari ini ada beberapa pengunjung di daerah sini. Pemandangan dari atas. Wow. Saya enggak berani
bahkan yang sudah nggak dipakai di sebelah depan saya dipajang ya. Nah ini. Ya, kita turun ke bawah teman-teman. Oke, udah di bawah lagi. Yuk kita lihat lagi ke tempat yang lagi cantik di luar sini. This is Berenklau, betul? That is Berenklau. Berenklau. Yeah. Ini kalau terkena sangat gatal. Dan brander ya, banyak di sini, makanya di sini semuanya yang biren klawon kuning klawon itu dipapasin ya. Heel gevaarlijk voor kinderen. Brander berbahaya. Ya seni pekerjaan tangan ini menggambarkan sebuah pohon yang kering dan sudah sebuah tempat duduk dari batu alam ya. Nah di belakang saya ada salah satu seniukan ini ya. Sini karena alamnya sangat indah di sini. Nah, ini dia. Kita lihat siapa yang bikin sini ini. Tidak ada namanya di sini. Kadang tidak ada nama tercantum siapa sini yang bikin. Let's go. Di sini ada beberapa seni yang dari batu alam ya. Contohnya seperti ini nih. Dari batu alam. Di belakang saya sudah sana ada, di depan juga masih ada ya teman-teman. Nah, keberadaan kita ini di Land Art Delft Kunstroad. Kalau masuk sana berarti di sini banyak eksposisi kalau musim panas ya. Lihat di sini ada domba juga di belakang saya tuh lagi pada enak makan rumput, nikmat domba.
banyak pekerjaan tangan ya di sini, banyak art pekerjaan tangan di sini. Oke teman-teman, saya akhiri vlog kali ini di mana, di Delft Art Land Art Delft. Oke, terima kasih, selamat malam, thank you very much, bye bye teman-teman. Disunder sekali, ada orang yang bawa dua donkey di depan saya itu tuh. Ya, kita tunggu ya, tuh dia lagi jalan tuh, ada dua donkey, lucu sekali, dua donkey. Bukan donkey, poni kecil, lucu sekali. Nah di depan saya ada domba hitam dan domba bawel. Yuk, cepet 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 cepet. Ini. Lagi pada makan. Di sini ada kuns yang khusus ini onderdil dari sepeda, semuanya dari sepeda ini. Dalam setiap sudut pekarangan yang hijau di Holland itu selalu kejutan ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Selamat sore, selamat malam. Bye-bye.